Sampaikan, Pak. Alhamdulillah hari ini selesai sudah tugas kami sebagai panitia pusat seleksi calon taruna Akpol. Sudah saya serahkan pada kalian bebas dan langsung diserahkan kepada Kepala Akpol. Insyaallah tanggal 1 nanti mereka akan langsung berangkat ke Magelang, Akpol, untuk mengikuti latihan dasar bersama-sama dengan taruna dan tiga angkatan selama 3 bulan nanti langsung tinggal di situ. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang mendukung dalam proses seleksi ini, terutama dalam pembukaan media. Ya alhamdulillah, selama 25 hari proses seleksi di pusat tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah itu penipuan terhadap orang tua, apakah ada yang nyalu dan lain sebagainya. Dan hasil sementara yang bisa saya sampaikan untuk prestasi mereka, aspek kesehatan dari ketua tim kesehatan mengatakan bahwa ini jauh lebih baik dari yang tahun kemarin. Padahal tahun kemarin itu sudah sangat baik, itu sekarang ini lebih baik. Begitu juga tes kesehatan jasmani, itu juga yang mencapai nilai baik sekali itu meningkat. Meningkat kurang lebih 20%. Artinya anak-anak ini dari kekuatan fisiknya cukup baik. Kemudian untuk ujian akademik hampir sama. Ini yang harus kita berikan support pada anak-anak golongan supaya yang akan mendaftar nanti bisa mempersiapkan di mana letak kekurangannya. Jadi sudah ada 92 orang kita kembalikan dan kita berikan catatan-catatan di mana letak hampir sebagian besar karena nilai ujian akademiknya rendah. Sehingga ini menjadi bahan bagi kami untuk mempersiapkan adik-adik yang akan mengikuti seleksi calon taruna. Bukan hanya mempersiapkan fisiknya saja, bukan hanya latihan psikotest saja, karena psikotest itu sebenarnya bisa dilatih tapi tidak bisa 100% mengaruhi tapi yang ada dalam diri kita sendiri. Latihan atau belajar untuk menghadapi ujian akademik ini juga sangat penting. Karena dilihat dari bobot nilai ujian akademik itu bobotnya paling tinggi, 40 kali daripada yang lain. Psikotest itu 30, kemudian kesehatan jasmani 30, ujian akademik itu 40. Sehingga kalau dia di bawah agak jauh, dia pasti akan ketinggalan dari temannya yang selisihnya di atasnya. Kemudian dalam pelaksanaan ini tadi saya berikan hadiah kepada taruna-taruna yang mencapai nilai tertinggi, termasuk salah satunya yang pas skenario untuk mengetes integritasnya dan dia ternyata lulus. Dan tadi saya berikan hadiah khusus kepada mereka. Ini bukan hanya sekedar hadiahnya saja, tetapi makna yang ingin saya tanamkan kepada mereka bahwa integritas itu segala-galanya. Percuma kita pandai tapi tidak berintegritas. Percuma kita punya prestasi tapi prestasinya bukan prestasi yang dicapai dengan integritas. Nah ini yang saya pesankan kepada angkatan 2018 ini, bahwa dia harus menjadi taruna berintegritas dan nanti menjadi perwira yang berintegritas yang kami mulai dari proses seleksi. Sehingga kita menunggu proses 4 tahun cukup panjang, mudah-mudahan mereka sukses semuanya. Dan tadi juga ada satu calon taruni, Nora dari Boyolali. Dia seorang atlet karate tingkat nasional. Tapi saya hadirkan juga orang tuanya yang kemarin saya pesan kepada Pak Kapolres Boyolali, adakan rahasia pas bisnya orang tuanya itu lewat supaya tidak mereka tidak terkesan di skenario. Jadi itu memang betul-betul apa adanya, seolah-olah ditangkap, memang betul-betul diperiksa karena tidak pakai sabuk pengaman dan ternyata ditanya masalah keluarganya. Tapi kita hadirkan bagaimana perasaan beliau-beliau itu putra putrinya bisa diterima. Yang lengkap ini Pak Sitarto seorang sudir bis, kakaknya Nora juga
menjadi konduktornya, menantunya jadi supir bis, Nora bisa lulus mengikuti seleksi menjadi alumni Akademi Kepolisian itu sesuatu yang luar biasa. Inilah yang saya katakan bahwa sebuah proses seleksi itu harus bisa memberikan kesempatan kepada semua orang, bukan kepada orang yang hebat saja, orang yang kaya saja, tetapi siapapun selama dia mempunyai kualitas, punya kapabilitas dan energi kemauan yang tinggi, dia akan bisa lulus terpilih. Mari kita bangun sama-sama bisa ke Indonesia. Terima kasih. Skornya Nora berapa, Pak? Tapi dia Nora siapa, Pak? Nora siapa? Nanti ada calon Jumat, Pak. Iya, sorry. Yang gagal pada tahap ini bisa langsung diterima menjadi mengikuti sekolah Bintara bagi yang mau. Biasanya ada yang mau, ada Pak saya mau coba lagi tahun depan. Jadi mereka diberikan kesempatan langsung bisa mengikuti pendidikan Bintara di poldanya masing-masing. Kalau di Jawa Tengah, dari Jawa Tengah dia bisa ikut di polda Jawa Tengah, di poldanya masing-masing dan mengikuti pendidikan selama 7 bulan nanti jadi brigadir. Jadi 7 bulan langsung dari polisi. Kalau itu 4 tahun. Kadang-kadang mikir-mikir juga. Tanpa seleksi lagi, karena sudah seleksi, seleksinya mereka 2 kali. Ya. Temennya kan hanya di polda saja. Kalau kita ini sudah lulus sampai tingkat besar. Calon taruna ini sudah luar biasa. Ya. Mungkin untuk data-data nanti bisa diminta di rumah. Oke, Pak. Oke, Pak. Oh, yang berintegritas tadi patung taruna dan patung taruni. Dan yang berintegritas ada 6 tadi. Yang berintegritas saya berikan monyet kagalnya taruna. Oke, Bu, Pak. Oke, terima kasih.